teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Eike. Hari ini aku lagi ada di Bandung. Welcome to Bandung. Aku sebenarnya udah lama kali gue gak ke Bandung. Dan kalian tahu lah ya kan, kalau Bandung ini membuat muka kita cantik karena udaranya lembab gitu loh. Aku lagi ada di salah satu toko tas ya. Ini tuh sempat viral di TikTok gitu loh. Jadi salah satu tas puffy bag gitu, namanya itu Mr. Quilting, ada di situ ya teman-teman ya. Oke, harganya juga murah, mulai dari 50.000 ya teman-teman ya. Jadi buat kalian penyuka tas harus banget subscribe channel ini karena channel aku itu tentang belajar jalan-jalan. Ya, sekarang kita bakal ke dalam. Halo semuanya, siapa nih yang suka nontonin video aku kalau misalkan aku lagi nge-vlog tas? Yuk sini yang merapat. Jadi guys, hari ini Eike lagi ada di salah satu toko tas tersohor di Bandung, yaitu namanya Mr. Quilting. Dan ini jenis tasnya itu kayak puffy bag gitu. Dan kalian tahu gak sih, ini tuh warnanya banyak kali. Dan yang paling spesial, ini tuh tersedia ukuran kecil kayak gini nih. Ini warna coklat juga lucu banget, pas banget sama rok aku yang warnanya coklat ya teman-teman ya. Nih, ini juga ada nih yang warna-warna pink, yang warna-warna hijau toska gitu, warnanya bener-bener lengkap kali. Woi, ini juga lucu banget kayak warna peach gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk puffy bag yang kecil ini harganya 120.000 teman-teman ya. Ini juga ada warna goldnya dan ini ada warna navy ya. Jadi teman-teman, puffy bagnya itu atau tasnya itu ada dua model gitu. Pertama itu ada model yang mengkilau cahaya manja atau yang ada matte gitu. Kalau ini kan model mengkilau ya teman-teman ya nih. Oke, ini juga lucu kali, cinta manja warna hijau toska gitu nih, lucu banget. Kalian tahu gak sih, ini tuh kalau misalkan kalian bawa aja ke kondangan atau main sama teman, pasti ditanyain, ih kau tasnya beli di mana? Karena memang se-eye-catching itu temanku ya, tasnya emang se-eye-catching itu. Oke, dan juga ini warnanya beragam, ada warna terang, ada warna yang netral, ada juga warna yang gelap gitu. Ini warna purple, kalau ini yang matte gitu ya teman-teman ya, jadi nggak glossy gitu. Dalamnya tuh kayak gini guys, dalamnya itu menurut aku lumayan kuat ya. Oke, ternyata yang di atas itu beda model guys, yang di atas itu dia model rantai gitu ya, untuk pegangannya itu rantai gitu woi. Ini juga ada, ini model cowok juga bisa pakai juga ya guys ya nih. Oke, ini juga ada yang warna coklatnya ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka warna-warna terang, di sini juga ada nih. Sekalian aku try on ya. Ini juga ada kayak warna-warna kemeja-kemeja gitu ya kan woi. Kayak warna flanel kalau ini menurut aku woi. Kenapa kayak gitu ya? Ini aku nggak tahu ini warna apa woi. Oke, ini juga ada nih warna biru. Jadi guys ya nih, untuk alamatnya itu aku akan kasih di kolom deskripsi. Ya kalian kok kepoin aja kolom deskripsi Eike. Oke. Nah, ini tuh spesialnya teman-teman, di sini itu kalian tuh bener-bener bebas banget untuk lihat-lihat guys, karena mbak-mbaknya tuh super ramah banget sih menurut Eike. Oke, ini juga ada warna pink-pink kayak gini. Ini kayak pink fuchsia gitu gak sih, dalamnya kayak gini. Kalau yang ini tuh ukuran gede ya teman-teman ya. Nih lucu banget nih. Jadi kalau misalkan yang gede ini bisa kalian pakai buat nyimpen laptop gitu juga muat, karena aku beli juga yang gede itu nyimpen laptop ternyata muat guys. Oke, ini juga ada warna purple. Warna purple. Nah, kalau yang gede harganya berapa kakak cinta? Kalau yang gede woy, harganya sama, 130.000 juga say. Ini juga ada yang warna hitam nih, penyuka warna hitam merapat. Penyuka warna hitam juga merapat ya kan. Oke, nah ini warna hijaunya gitu, hijau stabilo gitu ya guys ya. Kayak gini nih, kalian tengok aja woy, ini pilihan warnanya banyak kali. Mejiku hibiniu ya kan, ada semuanya. Dan juga di sini guys, ini tuh tokonya menurut aku estetik gitu loh guys ya. Walaupun dia mungkin gak gede-gede banget, tapi menurut aku ini susunannya itu cantik ya, susunan dari tas-tasnya gitu cantik. Oke, selain puffy bag yang tadi juga ada model lain woy, kayak gini. Kalau yang ini tuh ada model tas yang kayak puffy bag yang tebel gitu guys. Kalau yang ini tuh yang motif denkau ya, denkau. Motif sapi ya guys, ini juga lucu, harganya cuma 50.000. Nah, ini yang aku pegang guys, yang ini warna coklat. Ini juga harganya 50.000-an aja weh. Kalau yang ini tuh ada resletingnya ya. Cuman bedanya kalau yang aku pegang ini dia enggak, lumayan tipis guys. Jadi kalau misalkan ditanya tebalan yang mana, tebalan tas-tas yang awal tadi woi ya, mungkin harganya masih lebih murah yang ini ya. Oke, ini harganya lebih murah guys, cuman dia lebih tebal itu yang awal tadi.
Oke, ini juga lucu nih. Oh my god, lucu banget. Ini ada resletingnya. Jadi buat kalian yang suka pakai tas itu harus ada resleting nih, pilih yang ini aja. Nah, ini juga ada teman-teman ya. Ini juga ada tas. Dia tuh kayak tas lempang gitu, teman-teman. Cuman modelnya ini model puffy bag juga ya, dan ini kayak bantal gitu loh. Dan kalian tahu enggak sih, enggak tahu lah aku. Entah aku yang katro, entah kayak mana ya, kan baru lah aku tengok model tas kayak gini. Mungkin akunya aja mainnya kurang jauh ya kan, Bu ya. Oke, kalau yang gini harganya juga 120 ribuan gitu ya, teman-teman ya nih. Lucu banget. Terus modelnya juga banyak, guys. Nih, ini pegangan tangannya juga lucu nih. Oke. Lucu banget gak sih, guys? Yang di atas juga ada. Kalau yang di atas itu lebih kecil, harganya sekitar 80 ribuan, woy. Ini juga ada warna putih. Ini tali pegangannya itu lumayan tebel ya, teman-teman ya. Jadi tali pegangannya itu kayak pengait gitu loh, woy. Bukan pengait jantan, guys. Pengait tas. Jangan kalian salpok ya. Oke, ini juga lucu nih. Ini model yang alpaka dot gitu ya. Polkadot gitu, model bintik-bintik gitu woy nih. Oke. Nah, ini juga ada, guys. Ini aku juga baru tahu kalau misalkan ada tas yang modelnya kayak gini. Nah, ini tuh model tas yang lumayan gede ya. Jadi ukurannya itu ada yang gede, kecil sama sedang. Nah, ini juga lebih murah, teman-teman. Ini harganya tuh sekitar kalau enggak salah 60 ribuan ya, teman-teman ya. Nih, kayak gini nih. Ini juga lucu nih yang warna pink fuchsia gitu. Nah, ini juga ada yang modelnya model tas glossy gitu ya, teman-teman ya. Nih, kayak gini. Pilihan warnanya enggak usah diragukan lagi. Pokoknya cinta manja Mr. Quilting ini kalau warna itu enggak usah diragukan. Nah, ini juga ada, guys, jualan kayak tali-talinya gitu. Harganya from to 20 ribuan ya, teman-teman ya. Mulai dari 20 ribuan. Oke, ini juga ada, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau diganti-ganti kayak pegangannya atau talinya, bisa langsung aja beli di sini. Harganya mulai dari 20 ribuan. Di sini juga ada jual belt, tapi dia tuh pengait tas ya, teman-teman ya. Nih, kalian tengok lah ini. Kayak mana lah cewek-cewek ini gak selera. Ditaruh pula warna sebanyak ini ya kan. Apa gak kejang-kejang kita. Nih, lala. Ini juga lucu kali sih. Yang ini model sling bag gitu ya, teman-teman ya. Terus dia lebih puffy sih. Dia lebih tebel gitu, guys. Karena mungkin lebih banyak kapas kali ya gitu, teman-teman. Ini lucu banget. Lucu banget sih, guys. Aku gak tahu ternyata ada model tas itu yang kayak gini, woy. Kayaknya aku yang katro ya kan. Memang lah Miftah Rame ini agak katro manja gitu. So gak katro, malah katro ya kan. Inang. Oke, kalian tengok lah ini. Lucu juga ini warna-warna biru gitu ya kan. Ada juga yang motif-motif manja kayak ya, gini. Yang warna abu juga cantik. Tapi aku ini juga lucu nih. Ini warna hitam. Terus gak glossy gitu, guys. Lucu gak sih? Aku emang lagi cari tas buat laptop sih, teman-teman ya. Depin sama warna kayak gini juga gitu loh. Apa ya? Apa warna coklat? Apa warna terang? Ini warna birdie, guys. Ini lucu banget. Cuman kalau aku beli, ini aku kurang pede sih pakai. Tapi lucu banget nih. Coba kita pakai ya, teman-teman ya. Ini warna purple-nya juga lucu, teman-teman. Oke, teman-teman ya, nih ini juga puffy bag yang warna coklat muda, coklat tua nih, coklat tua tuh kayak gini, guys nih. Di sini juga ada kaca, kau nggak kalian woy ya? Di sini kacanya itu terang benderang, lebar lagi. Jadi kalau kalian mau berkaca sambil try on juga nggak apa-apa, woy. Tahu nggak kalian? Aku cuma beli satu di sini, aku hampir satu jam. Kalian bayangkan itu, ha? Ini juga ada, guys. Yang ini model gold gitu ya, warna gold gitu. Ih, cantik kali. Swear sih, guys. Ini tuh benar-benar tas terimut menurut aku yang pernah aku temui ya. Ini juga ada warna putihnya, juga lucu. Oh my god, ini lucu banget, woy. Nah, ini juga ada nih warna peach. Tadi kan aku udah ngasih tahu yang warna kayak gini ya, teman-teman ya. Nih, kayak gini. Warna pink gitu. Lucu gak sih? Lucu kan? Ini sih benar-benar warnanya gak ada obat, guys. Ini kayak semua warna ada loh, teman-teman. Nah, ini itu warna yang pink agak sedikit terang. Ini juga ada pink yang sedikit pudar gitu, teman-teman ya. Lucu banget sih. Jujur, guys, ini tuh aku juga pengen beli karena aku udah beli satu yang gede tadi, teman-teman ya. Ini beli gak ya yang kecil? Lucu banget nih. Oke, teman-teman, akhirnya aku beli yang ini. Aku beli yang ukurannya gede, harga 130.000. Ternyata untuk pakai laptop muat, guys. Oke deh, makasih buat kalian nonton video ini. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya, wey. Next kita mau kemana? Komen bye.